Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Bila PRU 15, berita sepenuhnya. Tempoh parlimen sekarang akan tamat pada Mei 2023, 60 hari selepas itu wajib diadakan PRU 15. Maknanya Julai 2023 paling lewat PRU 15 wajib diadakan. Macam-macam pembahasan mengenai bila PRU 15 akan diadakan. Parti UMNO yang mengepelai kerajaan sekarang terdapat dua kumpulan yang berentangan kehendak atau pendapat bila PRU 15 sepatut diadakan. Satu kumpulan mahu PRU 15 diadakan secepat mungkin, kalau boleh esok. Kumpulan ini pula terbagi kepada dua kelompok yang mahu PRU 15 diadakan segera. Satu daripadanya ialah kumpulan kluster mahkamah. Ada dua sebab mereka mahu diadakan PRU 15 sekarang. Pertama, ia menjamin mereka boleh menjadi calon dan bertanding pada PRU 15 sebelum kelayakan bertanding ditarik apabila disabit kesalahan. Ini termasuk Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi. Setakat ini, yang tidak layak lagi bertanding ialah Datuk Seri Najib Razak. Manakala yang kedua adalah, jika PRU 15 diadakan sekarang, kuasa surat watika berada dalam tangan Presiden. Presiden UMNO sekarang juga berkuasa memilih calon-calon. Jika PRU 15 diadakan selepas pemilihan PAU, kedudukan Presiden UMNO sekarang belum tentu selamat. Pasti ada yang mahu mencabar jawatan atau bertanding kerusi Presiden Parti UMNO. Maka puak ini berangan-angan bahawa BN UMNO akan kembali menang besar jika PRU 15 diadakan cepat. Jika menang, maka kumpulan kluster mahkamah akan terselamat. Alasan untuk selamat adalah dengan memberi sebab dakwaan terhadap mereka adalah konspirasi politik, sedangkan mereka-mereka ini konon bersih suci seperti kain putih. Sebab mereka mungkin semua adalah daripada golongan orang yang beriman. Inilah sebabnya mereka bermati-matian mahu PRU 15 disegerakan. Mereka pun duit banyak, beli undi masih menjadi amalan. Ada duit dan ada kuasa senang menang. Inilah akidah politik orang berkuasa dan kaya. Manakala satu lagi kumpulan yang menyalak-nyalak mahu PRU 15 disegerakan adalah kumpulan yang tidak berstatus wakil rakyat dan tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan atau JLC. Mereka juga gian tengok yang lain-lain berjawatan dan bergaji besar. Mereka juga sebahagian besarnya adalah penyokong Presiden UMNO sekarang. Jika bertukar presiden, belum tentu mereka dapat jadi calon. Maka mereka kuat bersuara agar PRU 15 disegerakan. Seolah-olah mereka tahu kononnya BN akan menang besar kembali dan mereka dapat jadi YB dan berbagai pangkat. Manakala Perdana Menteri Ismail Sabri pasti bercita-cita untuk menjadi Presiden UMNO. Jika PRU 15 diadakan lebih awal, Perdana Menteri Ismail Sabri tidak ada kuasa memilih calon-calon UMNO PRU 15. Nasib Perdana Menteri Ismail Sabri juga dalam tangan kluster mahkamah, Zahid Hamidi dan di belakang Najib Razak. Maka, dari segi perhitungan politik, pemilihan PAU dulu adalah strategi terbaik kerana kumpulan yang menentang kepimpinan kluster mahkamah akan melakukan apa saja untuk memilih presiden baru. Kemudian baru PRU 15. Anggota kabinet dari UMNO pun mahu pemilihan PAU diadakan terlebih dahulu sebelum PRU 15. Nasib mereka juga seperti ikan goreng kepanasan dalam kuali. Belum tentu mereka selamat jadi calon kerana ada yang celupar menyerang Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan Najib Razak. Ada yang langsung tidak tunjuk rasa hormat kepada Presiden UMNO. Ismail Sabri pun mahu menjadi Perdana Menteri selama yang boleh. Sudah mula rasa syok sebagai Perdana Menteri. Tetapi menjadi perhitungan Perdana Menteri Ismail Sabri juga jika diadakan PRU 15 segera, adakah BN boleh menang? Kumpulan yang mahu PRU 15 disegerakan berpegang pada alasan kemenangan besar BN di Melaka dan pembangkang agak bercelarus sekarang. Sebab itu, PRN Johor diadakan. Namun, bila ada PRU 15, ia tidak sama dengan PRK atau PRN. Kekuatan tenaga UMNO tidak boleh dikumpulkan seperti PRK dan PRN. Malah, jika BN menang di PRN Johor, tidak bermakna masa PRU 15 BN akan menang juga. Masing-masing menjaga dan bertanding di kawasan masing-masing. Isu rakyat dan negara berada di tahap yang paling teruk. Malaysia sudah dinobatkan sebagai negara rasuah tersohor di dunia. Isu harga barang-barang keperluan naik, isu cara mengurus COVID-19 dan vaksin, ekonomi negara merundum dan hutang negara sudah lebih RM1 triliun. Rakyat semua tahu Malaysia sudah menjadi negara sakit yang sukar diubati. Dengan terlaksana juga pengundi
18 tahun dan pendaftaran secara otomatik, golongan anak-anak muda dilihat anti-establishment dan majoriti tidak menyokong parti pemerintah. Tapi BN yakin mereka ada cara untuk menarik anak-anak muda. Tunggu dan lihat, apakah case is king akan digunakan untuk meraih sokongan anak-anak muda? Walau apapun, dengan niat mau kekal lama sebagai Perdana Menteri, ada hasrat untuk menjadi Presiden UMNO dan tidak yakin BN boleh menang besar jika diadakan PRU 15 segera dengan berbagai kemelut politik dan ekonomi dalam negara. Maka diyakini PRU 15 tidak akan diadakan dalam masa terdekat dan pastinya selepas PAU untuk memilih kepimpinan baru UMNO. Pasti semua yakin Perdana Menteri Ismail Sabri tidak berani mengambil risiko yang teramat besar kerana kekalahan BN adalah kekalahan Perdana Menteri Ismail. Kumpulan PN juga menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri dan PHU juga tidak mahu PRU 15 diadakan sehingga tamat tempo sehingga Mei 2023. Tidak mungkin ahli-ahli Parlimen UMNO termasuk pihak-pihak kluster mahkamah akan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Ismail kerana jika mereka berbuat demikian, bermakna mereka menjatuhkan kerajaan mereka sendiri yaitu UMNO. Sanggupkah mereka berbuat demikian? Maka atas huraian hujah-hujah secara tidak memihak pada mana-mana pihak, Putra berpendapat tidak ada PRU 15 dalam masa terdekat dan mungkin Parlimen tidak akan dibubar sehingga tamat tempo pada Mei 2023. Ditulis oleh Ibrahim Ali, Presiden Parti Putra Perkasa Negara Putra. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini, dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu hangat petang ini, adakah Najib masih memiliki sifat malu? Berita sepenuhnya. Sejak kecil lagi, rata-rata orang Melayu pasti mengingatkan anak-anak bahwa malu itu adalah sebahagian daripada Islam. Malu mempunyai pengertian yang besar dalam agama. Sifat malu adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Mereka yang telah hilang sifat malu adalah orang yang tipis imannya. Hal itu kerana malu dan iman berjalan seiringan. Jika salah satu daripada sifat itu ditinggalkan, maka kedua-duanya akan hilang. Sebab itu, apabila ada pemimpin politik dilihat seperti memperlekehkan sifat malu, mempromosi diri dengan kata pikat, "Malu apa bosku?" justru yang terlihat ialah dia seolah-olah tidak perlu malu pun dengan sebarang kelakuannya, termasuk yang negatif. Rasanya semua tahu itu adalah slogan dilaungkan Najib Razak dan penyokong-penyokongnya. Ia bukan saja kekal malah semakin hebat dilaungkan, walaupun bekas Perdana Menteri itu sudah disabitkan bersalah atas tuduhan salah guna kuasa dan rasuah. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Apabila sabitan itu dirayu di peringkat lebih tinggi, tiga mahkamah rayuan sepakat menolaknya. Setakat ini, secara keseluruhannya, empat hakim yang bijaksana, seorang di mahkamah tinggi dan tiga di mahkamah rayuan, mendapati Najib bersalah. Perkara biasa dalam politik. Bukan itu saja. Bekas Presiden UMNO dan kini pengurusi lembaga penasihat BN itu masih dibicarakan untuk pelbagai lagi kes jenayah yang sebelum ini mencalar reputasi negara kita. Justru, apabila Muhyiddin Yassin baru-baru ini meminta Najib supaya ada sedikit rasa malu, saya melihat ia bukanlah satu kesalahan. Sebaliknya, ia permintaan yang wajar. Kerana ahli parlimen pekan itu semakin hari semakin dilihat seperti tidak langsung mempunyai sifat malu yang sesungguhnya mempunyai pengertian sangat besar dalam Islam. Kenyataan Muhyiddin dibalas Najib. Dia menuduh pengerusi Perikatan Nasional PN dan Presiden Bersatu itu sebagai hipokrit. Tetapi hakikatnya Najib sedang menepuk air di dulang. Memang ada ketikanya wujud tuduhan liar dan fitnah terhadap Muhyiddin. Tetapi semua itu perkara biasa dalam politik. Namun, adakah pernah Muhyiddin didakwa di mahkamah? Jadi saya melihat tidak ada salah pun apabila Muhyiddin melahirkan rasa lega
kerana tidak perlu lagi bekerjasama dengan parti yang masih menculang seseorang yang sudah disabitkan bersalah oleh mahkamah. Namun, Najib membalasnya dengan mengungkit bahwa Muhyiddin tidak akan mampu menjadi Perdana Menteri pada Mac 2020 tanpa sokongan daripada UMNO. Rasanya, rakyat masih ingat kenyataan tegas Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 bahwa dia tidak akan melayan sebarang permintaan untuk campur tangan dalam sistem kehakiman negara. Malah, ada pendedahan bahwa Najib ketika itu mahu Muhyiddin menyingkirkan Gopal Sriram yang bertindak sebagai timbalan pendakwa raya daripada pasukan pendakwaan. Tidak ada credibility. Muhyiddin enggan melayan permintaan itu dan akibatnya dia kehilangan jawatan pada Ogos tahun lalu berikutan penarikan. Sokongan pemimpin-pemimpin UMNO dikaitkan dengan kluster mahkamah yang diketuai Najib. Kini, Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri, namun dia dilihat kekal mempertahankan prinsipnya dengan menjauhkan diri daripada pemimpin-pemimpin politik seperti Najib yang masih berpengaruh dalam UMNO. Dalam erti kata lain, Muhyiddin kekal tidak mahu bekerja sama dengan penjenayah kerana ia adalah perbuatan yang memalukan. Untuk Najib, dia tidak layak mempersoalkan mengapa Muhyiddin tidak malu menerima sokongan UMNO yang mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. Dia tidak mempunyai credibility untuk bercakap tentang malu ketika Mahkamah Rayuan sudah merujuk tindakannya berkaitan kes penyelewengan dana SRC Internasional Sdn Bhd sebagai keaiban negara. Jika Najib ada sifat malu, dia pasti tidak akan menyeleweng dana negara dan menjadikan Malaysia sebagai bahan ketawa dunia. Jika Najib ada sifat itu, dia pasti tidak akan menyalahgunakan jentera kerajaan untuk kekal memegang kuasa sekaligus mengelak daripada disingkirkan pada masa yang sepatutnya. Ditulis oleh Johan Salahuddin, pembaca Malaysia Kini dari Tanjung Malim, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.